PTM di Pantai Timur, Perdana Menteri di Sungai Buloh, Selangor. Pasar Tani ya? Pasar Tani, Taman Saujana Utama. Ini untuk majlis pelancaran Emboss MyBN Gotong Royong 2017. Jadi, dah bersedia? Jom. Dah bersedia? Ivan dah bersedia? Anda dah bersedia? Ayo. Teruskan. Sebuah negara itu. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai di studio Ivan dan juga Taznim di dan juga serta penerbit Selamat Pagi Malaysia. Jadi tentunya pagi ini kita bersiaran secara langsung bagi mengikuti My Beautiful Neighbourhood atau singkatannya MyBN. Dan ketika ini kita terus saja ke pentas utama bagi mengikuti ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Rumah yang kita bina itu boleh juga runtuh satu hari nanti. Sebab itulah pembangunan kita mestilah pembangunan yang bersifat holistik. Mestilah bersifat komprehensif. Mestilah bersifat seimbang. Hari ini kita melakukan program MyBN ini berasaskan kepada semangat gotong royong sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar tadi. Dan semangat gotong royong ini kita asaskan kepada komuniti setempat. Kalau dalam sebuah kampung ataupun di luar bandar, unit komuniti yang paling kecil ialah kampung. Kalau di bandar, dalam proses urbanisasi, maka taman itulah, taman perumahan itulah yang merupakan unit komuniti yang kecil. Bila saya sebut unit komuniti, kita jangan fikir rumah kita saja. Kalau kita fikir rumah kita saja, tetapi di sekitar jiran kita, taman perumahan kita, begitu banyak masalah, apa akan berlaku? Sudah tentu tempiasnya kena pada kita juga. Betul tak tuan-tuan? Ya. Jadi kalau kita bersifat mementingkan diri kita sahaja dan melihat pada kedudukan rumah kita sahaja, kita tak peduli langsung apa berlaku di sekitar kita, maka takkanlah wujud satu nilai kemasyarakatan yang boleh menyumbang kepada kesejahteraan keluarga kita juga dan juga kesejahteraan komuniti kita setempat. Kita tak boleh pisahkan keadaan kita dan juga dengan apa berlaku di sekitar kita. Sebab itulah BN merupakan sebuah konsep kepimpinan yang membina. Kita tidak merobohkan rumah. Kita tak merobohkan rumah Imam ke Bilal dah. Kita tidak. Kita merobohkan rumah nyamuk Aedes. Ya. Saya ucap tahniah pada Tan Sri Noh kerana beri rumah PPR kepada penghuni yang rumahnya telah diroboh oleh kerajaan negeri. Kita juga tahu bahawa pengurusan kerajaan tempatan yang di bawah tanggungjawab kerajaan negeri mesti menjaga tempat-tempat pelupusan, apa nama, pelupusan sampah secara haram dan sebagainya, longkang, tempat-tempat yang nyamuk Aedes boleh membiak dan sebagainya. Kalau tak jaga kebersihan yang di bawah kerajaan negeri tanggungjawabnya, maka tak heranlah Selangor menjadi juara nyamuk
Aedes dan demam denggi. 40,000 setahun. Berarti lebih 100 hari orang Selangor kena demam denggi. Jadi inilah bukan satu rekod yang boleh kita banggakan. Maka kita boleh bantulah kerajaan negeri Selangor. Kalau dia gagal buat kerja ni, kita boleh bantu dengan apa? Oh, dengan tukar pada BN. Dengan kita itu boleh sampai pada masanya nanti, tapi hari ini kita bantulah dengan kita membersihkan kawasan kita di sini dan di kawasan-kawasan yang lain. Jadi bila kita sayang pada neighborhood kita, kawasan kita, kita tanam nilai apa? Cinta kepada kebersihan. Cinta kepada keindahan. Bukan keindahan manusia saja, tapi keindahan kawasan. Biar kawasan kita cantik. Dan mengikut sebuah hadis, riwayat Muslim, Rasulullah sebut bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman kita. Keimanan kita juga kebersihan. Sebab itu dalam Islam, setiap konsep Islam, ibadat Islam tu tonggaknya lah kebersihan. Kalau tak bersih, ibadat kita tak boleh diterima. Tetapi kenapa kita ni tidak dikenali sebagai orang yang paling bersih sekali? Inilah patut kita tanya pada diri kita. Kalau itu merupakan tonggak kepada ibadat kita, maka kita patutlah dikenali sebagai orang yang paling bersih dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan MyBN ini akan menanam bukan sahaja semangat kerjasama, toleransi antara kita ataupun lebih daripada itu, pemufakatan sama kita, tetapi nilai yang kita tanam, nilai sejagat, nilai humanitarian, nilai kita bersama, nilai cinta kepada kebersihan, dan nilai juga kita kerjasama sebagai rakyat Malaysia. Saya ucap terima kasih semua kaum ada dalam majlis kita pada hari ini pun. Bagus, cantik sekali. Dan tak lama lagi Deepavali ya. Saya ucap selamat Deepavali. Deepavali. Baltukal. Deepavali Baltukal. Kepada rakyat Malaysia, keturunan India, agama Hindu. Dan terima kasih pada semua pihak kerana konsep ini berjaya. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya nak memaklumkan bahawa pembinaan baru 42 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sarjana Utama 2 Kuala Selangor dengan kos projek berjumlah 57.6 juta sedang ditender oleh Kementerian Pendidikan. Maknanya apa? Mana apa yang saya janji dalam lawatan saya sebelum ini? Janji di? Terima kasih. Janji siapa? Yeah. Untuk siapa? Saya. Wah, pandai lah orang ni. Orang Sungai Buloh ni pandai. Sambut. Terima kasih hari ini meriah. Terima kasih pada Kementerian Tan Sino dan semua kementerian yang telah bekerjasama, termasuk juga tak lupa juga pertanian ya, farma ni, pengusi farma dengan ada nenas yang ada diskaun ni ni. Diskaun. Ikan pun ada. Ikan. Anak ikan pun ada. Okey. Apa? Kopi satu pun ada. Okey, baik. Terima kasih semua pihak. Dan marilah kita sama-sama menjayakan NBOS MyBN ini.
dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sekretar melancarkan program nasional NBOS MyBN secara serentak di 98 kawasan parlimen seluruh negara. Negaraku! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Berhormat Tan Sri Nur serta tetamu kehormat untuk menyempurnakan gimmick perasmian. Dipersilakan. Majlis mempersilakan Yang Berhormat Perdana Menteri melekatkan stiker MyBN ke electric micro sweeper with vacuum dan kemudian menandatangani stiker di mesin tersebut. Silakan. Seterusnya kita saksikan montaj sempena pelancaran program pada hari ini. Baik, itu tadi baru saja majlis pelancaran di bawah NBOS Gotong Royong Peringkat Kebangsaan 2017 yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Haji Abdul Razak. Dan jadi untuk anda, sejak 2012 program ini diperkenalkan, lebih kurang 130,000 penduduk kos rendah mendapat manfaat di bawah program MyBN. Dan sudah pastinya tujuan program ini diadakan antaranya adalah mengubah persekitaran perumahan awam yang tidak terurus, mewujudkan persekitaran kejiranan yang selamat, bersih dan indah. Serta selain itu, program ini juga mewujudkan kecintaan persekitaran di kalangan penduduk setempat. Jadi pelbagai lapisan masyarakat terlibat, termasuklah Kementerian Kesejahteraan Bandar yang tadi menterinya juga terus hadir di sini, dan juga pelbagai jabatan dan kerajaan. Dan selain itu juga tentunya sukarelawan dari pelbagai lapisan umur, dan paling menarik penyertaan begitu ramai dari golongan belia. Jadi bagi melaksanakan MyBN ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM30,000 bagi setiap 90 buah kawasan parlimen dan melibatkan kos keseluruhan sebanyak RM3 juta. Dan juga sebentar tadi Perdana Menteri juga berharap agar lebih banyak pihak tampil melaksanakan program ini. Jadi saya kira itu saja yang saya dan juga rakan-rakan daripada unit kerja luar bawakan untuk anda dari Saujana Utama Sungai Buloh ini. Kita kembali bersama dengan rakan-rakan penjampai di studio. Silakan.